Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi sudah selesai kir. Sekarang kan kartu kir sudah yang terbaru seperti ini, tidak lagi yang besar itu. Nah, ini cara masang dan menggantinya mau kita contohkan ya. Jadi pemasangannya kalau dari disub itu, disub Gunung Kidul mintanya di depan kiri bawah kaca itu, bagian bawah. Jadi kalau dari depan terlihatnya seperti ini. Nah, ini langkah awalnya, yang lama dilepas dulu. Nah, itu. Nah, ini cara pemasangannya. Nah, itu dilepas stikernya yang bagian depan atau belakang? Depan. Nah, dilepas stiker bagian depan. Bagian depan itu bagian yang ada gambarnya Dinas Perhubungan itu. Nah, itu. Nah, di situ ini dilepas, tersisa. Nah, begitu. Kok harus matang? Ini harus dipotong dulu biar rapi, karena posisinya biar pas. Ini kalau di tempat kami harus dipotong dulu karena yang sebelumnya pemasangannya sudah sangat mepet. Jadi kalau langsung dipasang terlalu besar, jadi diperkecil dulu. Nah, setelah dirasa pas, nah itu setelah lapisan depan dilepas, itu. Nah, setelah dirasa pas, tinggal ditempelkan begitu. Oke, nah ini penampilan stiker barcode. Nah, ini setelah selesai dipasang, hasilnya begini dari dalam. Terus ini dari sisi luarnya. Jadi ini nempelnya di dalam, kalau kena wiper aman. Oke, sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.